Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak alasan suatu itu dilakukan atau tidak dilakukan. Tentu orang bisa menentukan apa yang sesungguhnya bisa mendorong seseorang atau dirinya sendiri untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan pedoman iman bahwa atas dorongan dari Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita dijadikan manusia-manusia yang sebetulnya sungguh diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi berkat bagi orang lain? Tentu kita sendiri juga harus merasakan bahwa kita ini orang yang terberkati. Kesadaran yang semakin mendalam, apapun situasinya dan kondisi yang kita sendiri sedang alami, harus sampai kepada keyakinan bahwa memang berkat Tuhan itu tersedia bagi kita. Saya sendiri sudah menikmatinya, sudah mengalaminya, dan itulah yang menjadi dasar sebetulnya untuk kita juga ikut membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Pada hari ini kita melihat bagaimana dalam kisah Injil, atas dasar belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, Tuhan Yesus melaksanakan karya pelayanannya, melayani orang-orang yang berada di sekitarnya. Baik itu mungkin orang-orang yang sudah lama mengenalnya, maupun mungkin orang-orang yang baru saja mendengarnya. Tetapi setidak-tidaknya belas kasihan itu telah membawanya kepada orang-orang di sekitarnya dan sanggup untuk melayani. Terkadang memang seperti tidak punya waktu untuk diri sendiri, kehabisan kesempatan untuk memperhatikan diri sendiri. Disinilah sebetulnya kita juga diajak untuk menyeimbangkan, ya, dalam hal kita melayani, dalam hal kita untuk mengabdi kepada Tuhan dan kepada sesama, juga kita perlu untuk memperhatikan apakah kita sendiri ini sesungguhnya juga sebagai pribadi-pribadi yang terus-menerus untuk berbagi kepada orang lain, dan kita juga memerlukan satu kesempatan di mana kita juga menimba kekuatan dari Tuhan, supaya pelayanan yang kita lakukan memang tidak hanya didasarkan pada kekuatan sebagai manusia, tetapi lebih didasarkan juga kepada kekuatan dari yang ilahi. Demikianlah Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya ketika melayani orang-orang yang datang, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus mengajak para muridnya juga untuk memperhatikan kehidupan pribadinya supaya tidak kekeringan, supaya juga tidak merasa bahwa ini hanya perjuangan sebagai manusia biasa, tapi ini panggilan dari Tuhan. Kita melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sejauh mana sebetulnya kita juga diajak untuk merefleksikan apa sih yang sebetulnya menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu untuk pelayanan, supaya itu juga kehendak yang kita lakukan, yang kita wujudkan dalam tindakan kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk mengetahui sesuai dan tidaknya itu kehendak Tuhan dengan apa yang saya kerjakan, ya memang perlu untuk sekali waktu kita menyendiri, kita memeriksa ke dalam batin diri kita sendiri, sehingga kita mengenal apa itu kehendak Tuhan dan kita melaksanakannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian,
Tuhan Yesus dan para muridnya memberi teladan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita ambil bagian di dalam karya pelayanan kepada saudara-saudara kita. Kalau sudah melihat dan situasi dan kondisi yang ada, dan kita terpanggil, terutama digerakkan oleh belas kasihan, nah kita melakukannya memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah itu menghabiskan waktu kita sendiri, atau juga mungkin sampai kita lalai memperhatikan diri sendiri dari segi mungkin kebutuhan-kebutuhan fisik. Pengalaman semacam itu akan sering kita alami. Semoga saja kita memang terus-menerus tidak lupa bahwa apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan dalam pelayanan kepada Tuhan dan kepada sesama, itu merupakan ekspresi dari iman kita, rasa syukur yang kita ungkapkan untuk menjadi pelayan bagi Tuhan dan pelayan bagi sesama. Energi yang keluar dari diri kita seringkali kalau mau diukur dengan ukuran biasa mungkin habis. Tetapi karena kita menyadari bahwa itu merupakan juga bagian yang Tuhan minta kepada kita, dan kita mengandalkan pada kekuatan dari Tuhan, biasanya kita juga diberikan kekuatan untuk itu. Dan itu nampak dalam pelayanan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bersama dengan para muridnya, sampai dikatakan makan pun mereka tidak sempat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, alam sekitar kita, dunia sekitar kita, masyarakat di mana kita hidup, seringkali juga entah karena memang itu mereka memerlukan secara sungguh-sungguh, atau kita sendiri juga melihatnya tanpa diminta pun kita bisa melakukan itu. Tapi yang jelas, kehadiran kita, kehadiran para pelayan Tuhan ini, entah diminta atau tidak diminta, itu bisa terjadi karena memang kita punya kasih yang besar. Kita digerakkan oleh belas kasihan, digerakkan oleh iman kita, panggilan iman kita. Dan itulah iman yang produktif. Iman yang tidak diam, yang menanggapi situasi, iman yang terus-menerus menjadikan sesuatu menjadi baik adanya. Dan itulah panggilan kita. Semoga kita bisa melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari, bagaimanapun tentang tempatnya, kondisinya. Bisa saja memang tidak, sepertinya tidak kondusif, sepertinya juga tidak tepat pada waktunya. Tetapi yang paling tepat memang, asalkan di situ terjadi perbuatan cinta kasih, pasti tepat, pasti bermanfaat, dan pasti berguna. Amin.